sunnah membasuh tangan, berkumur, dan membersihkan hidung. Adam, Adit, dan Kudan. Oh, masih belum hafal ya, enggak apa-apa, wes. Thank you.
sampai 10 sampai 1. Masuk kaki sampai mata kaki minimal. Sudah wudu. Wudu Suafi Galih dan Aska. Oh, disunat. Tempat praktek di tempat wudhu Musola Nurul Jadid SMP Anur Tegulawang. Sampai mata kaki minimalnya tuh dilebihkan. Setelah berwudu kemudian membaca doa sesudah wudhu. Ya, silakan. Hadap sini. Ila Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabi, wa ja'alni minal mutatahhiri, wa ja'alni min ibadika sholihin. Sunnah belum wudu membasuh tangan, kemudian berkumur dan membersihkan hidung. Hidungnya air dimasukkan dan dikeluarkan. Hidung yang pertama membasuh wajah, setelah baca niat. Membasuh tangan sampai siku, ini rukun yang ketiga. Empat membasuh bagian rambut. Kemudian yang kelima ada sunnah membersihkan telinga. Ini sunnah dengan telinga sebetulnya. Kemudian rukun berikutnya membasuh kaki sampai mata kaki. Jangan lupa ketika membasuh harus merata di lipatan-lipatan kulit juga harus dibasuh. Thank you.
Zahid, Mas Abdurrahman dan Mas Hasbullah. Doa sesudah wudu adab sini Mas. Bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutaqabbilin wa ij'alni min ibadika sholihin. Untuk Ali Maulana, Alif Nadifur dan Faiz Alfiansyah. Untuk sudah wudu bareng-bareng tetap sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Praktek berwudu Farid, Irsyad dan Jeffrey. Hadap sini, doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Sunnah dulu ya, membasuh tangan, berkumur dan membersihkan hidung. Dan pertama niat sambil membasuh wajah. Tutup tangan sampai siku. Bagian rambut dan ada sunnah membasuh telinga. Doa bareng hadap sini. Ya, silakan sholat duha. Wudu. Sunnah dulu membersihkan tangan. Ya, berwudu itu. Enggak apa nanti. Niatnya. Membersihkan tangan dulu, sunnah tangan berkumur kemudian membersihkan hidung. Ya. Setelah itu baru berwudu. Oke. Niatnya. Ya, langsung wudu. Kalau kamu kesulitan langsung wudu juga enggak apa-apa, wes. Ya. Pak Usoli. Tekniknya pandu karena Raihan Ahnaf. Pandu masih kurang konsentrasi dalam baca niat. Apa? Kenai. Pandu hafal setelah duduk doanya belum? Oh, belum hafal ya apa? Ya nanti bareng sama Ahnaf biar. Nah, ini kurang dibesarkan itu akhirnya. Ayo doa bareng-bareng tetap sini. Wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni
minal minal natawabina minal natawabina waja'alni minal natawhirina waja'alni minal natawhirina mutatawhirina mutatawhirina waja'alni waja'alni min ibadika sholihin min ibadika sholihin. Ya, ya, okay, ya, nanti dihafalkan lagi ya doanya ya. Ya, silakan. 3 Sebelum duduk, disunahkan mencuci kedua tangan, kemudian berkumur, kemudian membersihkan hidung. Ini praktek Tapa Elunori, Tapa Wahyu, dan Sifatul Asma. Ikuti yang hafal ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min al-awwabin wa ij'alni min al-mutakassirin. Dan takhirina ya. Ya, enggak apa-apa, lupa. Ya, enggak apa-apa, ya. Nanti diperbaiki ya. Itu aja. Terima kasih. Jam istirahat setelah praktek, kemudian jam istirahat. Mereka memanfaatkan waktu untuk sholat duha, ada yang jajan dan diskusi dengan teman dan lain sebagainya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.